Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. SPRM terbuka dengan cadangan lantikan ketua pegawai kanannya dibuat parlimen. Kuala Lumpur, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Malaysia terbuka dengan cadangan perlantikan ketua dan pegawai kanan agensi itu diletakkan di bawah parlimen seperti yang disuarakan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Dato' Johari Abdul. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya terbuka dengan cadangan pembaharuan itu. Namun setakat ini, agensi penguatkuasaan itu masih belum dipanggil untuk terbabit dalam perbincangan berkaitan perkara itu. Terpulang pada reformasi yang dilakukan kerajaan, namun setakat ini SPRM masih tidak mengetahui terma dan mekanisme yang akan dilakukan. Kita sentiasa terbuka sebarang isu dan tiada sebarang isu. Kita juga bersedia memberi pandangan, katanya. Beliau mengulas kenyataan Johari yang berkata beberapa pembaharuan akan dilaksanakan bagi memperkasahkan parlimen, termasuk penubuhan jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang bertanggung jawab terhadap pelantikan pegawai kanan di kerajaan agensi sensitif seperti SPRM dan Suruhanjaya Pilihan Raya. Johari dalam satu temubual eksklusif bersama PH berkata, pemilihan ketua agensi sensitif itu terus di bawah parlimen adalah kaedah terbaik bagi memastikan badan